Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menandakan jalan terjal timnas Indonesia ke depan. Terbukti dari beragam agenda menjelang drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari Thailand dan Vietnam. Untuk jadwal drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan dilakukan pada Kamis, 27 Juli 2023 mendatang. Padahal selama ini, timnas Indonesia menganggap Thailand dan Vietnam sebagai pesaing utama. Persaingan sengit timnas Garuda dengan kedua negara tersebut tercermin dalam berbagai kompetisi. Mulai dari Piala AFF hingga SEA Games pernah menjadi saksi sengitnya persaingan timnas Indonesia, Thailand dan Vietnam. Sayangnya, posisi timnas tak sebaik kedua pesaingnya itu. Saat Thailand dan Vietnam bergerak kencang ke depan, timnas Indonesia masih mencari kekuatan terbaiknya. Hal itu membuat posisi timnas dalam drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi kurang diunggulkan. Ranking Indonesia yang berada di luar 25 besar Asia membuat tim asuhan Shin Tae-yong harus menjalani babak kualifikasi ronde pertama terlebih dahulu. Di saat yang sama, Thailand dan Vietnam tak perlu lagi menjalani pertandingan putaran pertama lantaran termasuk 25 besar Asia dalam ranking FIFA. Mereka akan langsung tampil pada putaran kedua yang membuat mereka bisa menyimpan tenaga. Nantinya, timnas Indonesia akan bergabung dengan 17 negara lain yang akan mengikuti babak kualifikasi pertama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!